Pelatih Manchester United Erik Ten Hag lebih memilih untuk memuji eksekusi free kick Hakim Ziyech ketimbang menyalahkan Andre Onana atas dua blunder yang dia buat. Andre Onana mendapatkan sorotan tajam saat Manchester United ditahan imbang 3-3 oleh Galatasaray pada matchday kelima grup A Liga Champions 2023-2024. Ia melakukan dua blunder konyol yang berujung gol ke gawang Man United. Kesalahan pertama Onana terjadi pada menit ke-29. Saat itu, Man United tengah memimpin 2-0 berkat gol Alejandro Garnacho di menit ke-11 dan Bruno Fernandes di menit ke-18. Onana salah membaca arah bola tendangan bebas Hakim Ziyech yang membuat gawang Man United jebol. Kiper berusia 27 tahun itu sebenarnya sudah berdiri di posisi kanan gawang sebelum Ziyech melepaskan tembakan free kick. Namun Onana malah bergerak ke arah kiri saat bola diarahkan ke tempat awal sang kiper berdiri. Adapun blunder kedua Onana tercipta pada menit ke-62 ketika Man United tengah unggul 3-1 setelah Scott McTominay membawa The Red Devils kembali memperlebar jarak. Lagi-lagi prosesnya berawal dari eksekusi tendangan bebas Ziyech. Kesalahan Onana kali ini lebih konyol dari yang pertama. Tendangan pemain timnas Maroko itu sebenarnya mengarah tepat ke arah Onana. Namun, ex-keeper Inter Milan itu justru salah dalam melakukan antisipasi sehingga bola pun bergulir masuk ke dalam gawang. Tak lama setelah gol itu, Galatasaray kembali membobol gawang Man United lewat tembakan Muhammed Kerem Aktürkoğlu yang membuat skor imbang 3-3. Gara-gara hasil seri ini, peluang Man United untuk lolos ke babak 16 besar pun semakin menipis. Dengan satu laga tersisa, Garnacho dan kawan-kawan masih terjerembab di dasar klasemen Grup A dengan raihan 4 poin. Mereka terpaut 1 poin dari Copenhagen dan Galatasaray, serta 9 poin dari Bayern München yang sudah dipastikan lolos ke fase knockout. Usai laga berakhir, Erik Ten Hag dimintai pendapatnya terkait dua blunder yang dilakukan Onana. Alih-alih menyalahkan Onana, ex pelatih Ajax Amsterdam itu justru memuji tendangan bebas Ziyech. Sendiri pernah memoles Ziyech sewaktu di Ajax. Dia baik-baik saja, tapi seperti yang saya katakan, ini bukan tentang kesalahan individu. Tentu saja dalam sepak bola, beberapa kesalahan individu bisa membuat perbedaan, dan Anda harus mengambil tanggung jawab atas hal itu. Tapi ini selalu tentang tim, dan tim ini bagus. Kata Ten Hag seperti dikutip Metro. Semua pemain di skuad ini bagus dan pantas bermain untuk Man United, karena mereka adalah pemain brilian, dan itu penting bagi keseluruhan skuad. Tapi Anda tidak boleh begitu saja memberikan tendangan bebas dan kemudian mempertahankan tendangan bebas dengan lebih baik, karena itu terjadi 2 kali. Tetapi harus saya akui, itulah Hakim. Kecemerlangannya, saya tahu itu. Di zona seperti itu, dia luar biasa. Memberikan tendangan bebas seperti itu juga sangat sulit untuk dipertahankan. Tutur juru taktik asal Belanda itu melanjutkan. Ini sudah menjadi kesekian kalinya Setan Merah gagal meraih hasil maksimal saat melawan Galatasaray di laga grup Liga Champions. Di balik penampilan Manchester United yang mengecewakan pada laga tersebut, nama Andre Onana paling banyak diperbincangkan di jagat maya. His brilliance, I know that in such zones he's extraordinary Give such free kicks, it's very difficult to defend. Hal ini dikarenakan Andre Onana dianggap melakukan error yang berujung gol Hakim Ziyech untuk Galatasaray di laga tersebut. Namun ternyata bukan hanya Andre Onana saja penyebab Manchester United gagal mempertahankan keunggulan di laga tersebut. Satu pemain Man United lagi mendapatkan kritikan tajam dari legenda Paul Scholes karena melakukan 2 kesalahan bodoh. Dia adalah Bruno Fernandes. Lantas mengapa Paul Scholes menuding bahwa Bruno Fernandes juga berperan dalam hasil mengecewakan yang diraih Manchester United kali ini? Bruno Fernandes merupakan salah satu pencetak gol untuk Man United saat melawan Galatasaray. Dia mencetak gol pada menit ke-18 lewat assist cantik dari Luke Shaw.
Sebelum itu, gelandang asal Portugal ini lebih dulu menciptakan assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Alejandro Garnacho pada menit ke-11. Bruno Fernandes cukup cerdik dalam melakukan umpan untuk Alejandro Garnacho. Bahwa kami membutuhkan Bruno Fernandes di lapangan agar dia bisa melakukan hal semacam itu, ujar Paul Scholes kepada TNT Sports dilansir dari Manchester Evening News. Namun sayangnya, setelah itu emosi dari Bruno sepertinya belumlah stabil. Dua kontribusi Bruno Fernandes tersebut dirusak oleh permainan buruk pemain itu sendiri, menurut penilaian Paul Scholes. Utamanya, Bruno dianggap melakukan kesalahan yang berujung dua gol Galatasaray. Saya tahu dalam wawancaranya dia mengaku membuat kesalahan, tapi dia membuat dua kesalahan besar malam ini dengan membuat dua pelanggaran bodoh yang menghasilkan dua gol. Seluruh tim termasuk dirinya sebagai kapten harus bertanggung jawab. Ini pertandingan yang seharusnya mereka menangkan. Terang Paul Scholes. Mereka tidak bisa menjaga clean sheet. Pertahanan kocar-kacir. Kiper membuat kesalahan. Bruno membuat tendangan bebas cuma-cuma untuk lawan. Itu membuat pertandingan menjadi sulit bagi mereka. Dan mereka tidak seharusnya melakukan itu. Pungkas sang legenda. Kemudian hasil imbang ini membuat pasukan Erik ten Hag bertahan sebagai juru kunci klasemen grup A Liga Champions Eropa 2023-2024. Satu-satunya peluang untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions, Manchester United harus bisa mengalahkan sang penguasa klasemen Bayern München pada matchday ke-6. Yanında hemen Fernandes geldi. Ziyech Fernandes sarı kartla oynamaya devam ediyor. Laga ini menjadi dua kali secara berturut-turut setan merah di comeback di Liga Champions. Tentu pertahanan menjadi perhatian khusus bagi Erik ten Hag belakangan ini, di mana sektor depan dan tengah yang sudah mulai kembali menemukan ritmenya, kini lini belakanglah yang harus menjadi pekerjaan utama Erik ten Hag untuk segera ditangani. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, kasih informasi tentang football ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.